Halo pemirsa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk kelangsungan channel ini. Jokowi minta aparat tindak tegas pelaku anarkisme dan rasialis. Dikutip dari kompas.com. Presiden Joko Widodo mengaku sudah menginstruksikan jajaran aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku tindakan anarkisme di Papua. Begitu juga pelaku tindak rasialis ke mahasiswa Papua yang terjadi sebelumnya juga harus ditindak tegas secara hukum. Tadi malam saya perintahkan ke Menkopolhukam bersama Kapolri, Kepala BIN, dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis, kata Jokowi di Purworejo sebagaimana disiarkan langsung akun YouTube Sekretariat Presiden Kamis 29/8/2019 malam. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi kerusuhan di Jayapura yang terjadi hari ini. Di sela kunjungan kerjanya, Jokowi mengaku harus mengikuti dan memantau situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura. Dan saya juga minta masyarakat tenang, tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, kata dia. Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan memajukan Papua, baik lewat pembangunan infrastruktur, fisik maupun sumber daya manusia, agar kita semua, utamanya khususnya mama-mama, pace-mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera, kata dia.